Oke, halo, selamat siang, sore, malam, pagi. Ini kita mau coba bongkar hard disk 2,5 ya. Kalau ini merek Hitachi, terus isi memorinya 250 GB. Jadi kita coba bongkar, iseng aja bongkar, terlepas bisa atau enggak. Ini sih udah rusak, cuman pengen bongkar aja. Oke, kita langsung bongkar aja. Ini ada baut 6. Kita sesuaikan karena di sini itu menggunakan baut 6. Oke, kita buka satu persatu baut-bautnya. Oke. Jadi isinya apa aja? Itu yang saya tanyakan biasanya, oh, ini isinya apa sih untuk hard disk internal 2,5 itu? Oke. Kita lihat bareng-bareng. Sorry. Ini terlalu pas ya. Ganti deh yang kecilan. Kecilan ini. Sama itu. Udah kita bongkar yang di atas. Kita coba ini belum bisa. Mungkin kita coba ini baut-baut yang di bagian hijaunya. Ini sama 6 juga. Kecil banget. Support. Cari yang lebih kecil. Ini ada. Gak kena guys. Gak mau. Kurang pas, nggak ada yang ketahuan pas ya. Ada dua, kita coba. Ini kecil, oh ini pas. Setelah cari obeng-obeng yang sesuai, akhirnya ketemu. Oke, dia kecil banget. Untuk obeng ceknya mungkin nanti saya share ya, supaya teman-teman kalau butuh bisa dibeli di link di bawah deskripsi. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baut. 8 baut kecil-kecil banget. Sebelumnya saya belum pernah buka hard disk, jadi ini pertama kali saya buka. Mungkin teman-teman juga belum pernah lihat isinya harddisk kayak gimana. Nah, ini oke, panel depannya. Oke, ini bisa dilihat.
harddisknya sih udah nggak fungsi ya, cuman nggak tahu nggak fungsi kenapa. Saya coba cek di bagian konektornya, nggak ada masalah. Oke, ini kita buka sehingga keluar kayak gini. Di dalamnya ada apa? Kita cek lagi. Kayak nggak bisa dibongkar ya, tapi setahu saya sih ini dalamnya itu piringan. Dalamnya piringan. Buka dikit-dikit deh. Susah kertasnya. Gimana lagi? Pakai apa ya? Pakai ini kali. Agak nempel. Oh, ini bisa. Ada lemnya. Ada lem apa-apa ya? Ada masih ada bautnya. Kita coba. Bongkar aja plastiknya. Oh, ada ternyata.
Jadi harus dibongkar dulu ininya, stikernya. Ini masih ada baut kecil. Jadi kalau nggak dicabut ya nggak bisa. Oke, jadi ketahuan. Oke, ternyata gampang penampakan dalam harddisk itu kayak gini. Ini ada kayak semacam tiringannya. Sorry, apa tadi ini? Putih-putih. Oke, jadi ini aja sih kelihatan dari sini. Terus apa lagi kalau mau dibongkar? Ini paling saya coba bersihin ya. Jadi kesentuh dikit. Hati-hati ya, kalau lagi bener, kalau masih bener itu nggak berani saya bongkar-bongkar begini. Katanya sih rawan rusak. Mungkin perlu kita bongkar lagi ya, tertarik di dalamnya. Ini nggak bisa, bautnya agak gede. Mungkin kita bongkar lagi aja sekalian, udah nanggung dan oke, yang pertama yang sebelah kanan.
masih belum bisa. Ini agak keras nih, nggak bisa muter cepat. Saya tertarik di dalamnya itu isinya apa. Mungkin kita coba di tekan kali ya. Soalnya knob nih, jadi nggak tahu gimana caranya buka. Kok susah ya? Agak susah buat bongkarnya ya, meskipun kita bautnya. Oh bisa, ini bisa dibongkar. Ini buat itu. Juga nggak bisa ditarik. Nih ya. Kecil banget. Untuk nama-namanya sendiri saya nggak tahu sih. Kita coba pasang lagi lah, pusing deh. Nah, cara masangnya ini yang pusing, gimana caranya? Udah dibongkar satu-satu, dan data masangnya pusing.
Oh ini. Oke, ketemu. Susah banget nyarinya. Susah pak. Oke, mana ya? Oke, ini pinset deh. Thank you.
memang yang paling susah itu masangnya lagi. Ini susah kecil. Oke, okay. Ya, bisa. Terus ini taruh di sini.
agak susah. Oke, mungkin itu aja ya, karena ada kegiatan lain jadi saya cukupkan aja. Tapi kalau dari sini sih udah kepasang, jadi tinggal dibaut-bautin aja, gampang sih. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa, karena ini videonya cukup panjang, untuk like, komen, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih.